Selamat pagi, kembali saya Mr. Eric, provokator internet marketing dari betabisnis.com. Pagi ini saya ingin share sedikit kepada Anda bagaimana pola kerja yang sudah Anda lakukan sampai dengan saat ini. Nah, saya ingin mengambil topik yang ingin kita share adalah ubah cara kerja Anda. Kenapa saya katakan demikian? Bagi Anda yang masih menggunakan metode-metode lama hingga pada saat ini, mungkin Anda pernah dengar bahwa salah satu penyebab dinosaurus punah adalah karena ia terimbas perubahan. Apakah Anda mau bernasib seperti dinosaurus? Jika tidak mau, ubahlah cara kerja Anda dalam menjual. Ya, Anda kenal dinosaurus ya? Saya pikir Anda tidak mungkin tidak mengenalnya. Apabila tidak mengenalnya, silakan coba cari informasi lebih lengkap. Nah, yang mau saya pesankan adalah kalau sekarang ini Anda mencari informasi tentang suatu produk yang ingin Anda beli atau yang ingin Anda jual, tentu ada dua pilihan yang ingin Anda lakukan. Apakah mencarinya di Google atau masih menggunakan metode yang lama mencari di buku kuning atau yellow page. Oke, sadar atau tidak sadar, pada saat ini mungkin masih ada yang menggunakan buku kuning atau yellow page ya. Tapi saya yakin dari jumlah pengguna internet yang hingga saat ini sudah mencapai 60 juta orang di seluruh Indonesia, akan sedikit sekali menggunakan buku kuning atau yellow page. Nah, yang pasti mereka akan menggunakan, dan mungkin bahkan Anda juga sudah menggunakan Google sebagai salah satu cara untuk mencari informasi tentang produk, ya, mencari informasi tentang barang yang ingin Anda beli atau yang ingin Anda jual kembali. Nah, hal ini dikatakan oleh Dennis Whitley dalam bukunya dengan tegas menyatakan bahwa aturan main telah berubah, termasuk di dalamnya adalah aturan main bagi para penjual. Nah, jika Anda menjual produk atau jasa masih menggunakan cara-cara yang lama, memperkuat diri Anda, memperkuat tenaga Anda untuk keliling dari door to door, maka saya pikir sebenarnya tidak salah. Tetapi ketika Anda tidak merubah dengan menggunakan cara yang terbaru, yaitu menggunakan internet sebagai sarana Anda untuk menjual, apakah itu dengan melalui email, sosial media, ataupun lainnya, seperti website, blog, dan lain-lain, Anda akan ketinggalan. Padahal sebenarnya cara ini sangat efektif. Cukup Anda dengan duduk di hadapan notebook Anda, di hadapan komputer Anda, Anda desain dengan bagus sales page atau tulisan atau sales letter yang bisa Anda kirimkan ke ribuan orang melalui email atau melalui sosial media. Dan saya pikir ini sangat membantu Anda untuk meningkatkan produktivitas Anda dalam menjual, meningkatkan produktivitas Anda dalam meningkatkan income. Nah, apakah penjualan offline atau melakukan kunjungan terhadap klien-klien Anda masih dibutuhkan? Tentu masih dibutuhkan. Tetapi Anda akan menghasilkan dua kali lipat atau bahkan lebih ketika Anda menggunakan metode ini. Untuk itu, kalau Anda tidak melakukan perubahan terhadap metode-metode yang lama, yaitu melakukan direct selling, door to door, atau membagi-bagikan brosur yang saya pikir tidak terlalu efektif, maka Anda akan ketinggalan zaman. Seperti saya bilang di awal tadi, bahwa salah satu penyebab dinosaurus punah adalah karena ia terimbas perubahan. Ya, apakah Anda mau bernasib seperti dinosaurus? Jika tidak mau, ya saya sangat menyarankan ubahlah cara kerja Anda dalam menjual. Ya, salah satu metode yang paling efektif adalah menggunakan internet. Ya, mungkin yang di sana bisa Anda gunakan email, social media, blog, website, dan lain sebagainya. Oke, mudah-mudahan Anda masih
semangat dan mau belajar kembali mengubah cara bekerja untuk meningkatkan produktivitas. Salam sukses, salam provokator.